Assalamualaikum sobat ternak dimanapun Anda berada, salam satu hobi, salam ngarit. Oke, di video kali ini kami akan kembali lagi mengupdate untuk perkembangan sapi pedetan jenis simental. Nah, ini dia teman-teman untuk sapinya yang kemarin baru beli ya, jantan simental sekitar 12 jutaan. Nah, ini untuk kondisi pedetnya ini sudah memasuki hari 2 minggu ya, 2 minggu di kandang. Nah, ini untuk update-nya, pedetnya ini semakin agresif. Nah, ini semakin agresif untuk makannya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Nah, karena memang apa namanya? Dananya limit ya. Dananya limit dan pengen punya sapi jenis ya, ini belinya dari pedetan. Nah, ini kalau update-nya. Sapinya semakin lahap untuk makannya. Nah, jadi untuk sapi yang ini itu sekitar menginjak 3 bulan ya usianya. Nah, untuk sapi yang menginjak 3 bulan itu apalagi ini masih pedet ya, lebih baik kita sering kasih rumput ya. Kasih rumput di jujuan, jangan jerami terus karena sapi ini dalam masa pertumbuhan ya. Dalam masa pertumbuhan dan masih kecil, jadi memerlukan banyak mineral maupun gizi ya. Nah, ini salah satunya untuk jujuan ini akan kayak gizi untuk sapi. Nah, ini belum ada tali keluhnya tapi sudah dikasih tali dua seperti ini ya teman-teman, karena ini kalau nggak dikasih sapi apa namanya tambang dua ini, sapinya akan melingkar seperti ini. Nah, ini jadi dikasih dua seperti ini supaya sapinya nggak muter-muter. Nah, ini ya update-nya. Semakin agresif untuk pedetnya. Nah, ini calon superan. Ini kalau sudah besar nanti badannya bagus ya, karena terlihat dari basicnya sendiri sapinya panjang, kemudian posturnya tinggi ya. Nah, memang untuk sapi jenis seperti Limousin maupun Simental itu jenis sapi potong, jadi keistimewanya ada di badannya yang lebih panjang dan besar. Nah, ini pedetnya sudah apa namanya beradaptasi di kandang, berarti ini tergolong cepat untuk adaptasinya sapi ini. Jadi untuk saran kami, untuk sharing kami ya teman-teman, ini ya, memang kalau membeli sapi itu harus jeli ya, jeli dari kesehatannya sapinya sendiri waktu di pasar. Jangan harga murah tapi sapinya kurang sehat. Nah, itu yang menjadi resiko untuk peternak. Lebih baik cari sapi yang sehat tapi mahal sedikit itu ya. Gak apa-apa, karena memang kita untuk pengemukan jadi lama untuk di kandang ya teman-teman. Ini makanya bagus sekali ya. Tapi nggak mau berdiri nih.
makin agresif dan juga sudah mau minum comboran ya teman-teman. Untuk pedetnya sendiri sudah mau minum comboran. Nah, ini ya mantap. Jenis Simmental super kepala putih. Nah, ini ya sobat ternak, untuk prospeknya badannya panjang, dari tulangnya bisa dilihat ini ya. Dari tulang belakangnya sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang. Makin agresif untuk pedesnya. Oke, sobat ternak, sekian untuk video kali ini dari kami. Semoga pedetnya ini sehat selalu dan cepat besar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam satu hobi.